Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami Bapak dan Anak. Sore hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk menyaksikan bagaimana Maldini sedang membantu orang tua dalam proses pembuatan kue kering dan yang sedang dikerjakan oleh Maldini saat ini namanya kue kacang. Kue kacang. Jadi di atas kue kacang ini diolesi kuning telur ya, Maldini ya. Oke. Kita sedang menyaksikan Maldini sudah menyelesaikan mengolesi kue kacang itu dengan kuning telur ya, Maldini ya. Setelah selesai mengolesi kue kacang tadi dengan kuning telur, ya ini proses selanjutnya Maldini sedang mencetak kue yang sudah digiling adonannya tadi ini. Jadi dia sudah berbentuk pipih dan saatnya Maldini sedang mencetak dan menyimpannya di loyang yang telah tersedia. Seperti itu ya Maldini ya. Jadi ini diolesi dengan kuning telur. Kuning telur Maldini ya. Oke, sekarang udah mau kerja dulu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Cus. Dan tarat seperti ini hasilnya, kue kacangnya sudah jadi. Dan karena sebentar lagi mau Natal, jadi saatnya mempersiapkan berbagai macam jenis kue untuk perayaan Natal nanti. Karena sebentar lagi kami umat Kristiani akan merayakan Natal, jadi sudah berbagai macam aneka macam kue yang sudah dibuat. Ini hasilnya. Pasti yang menonton melihat ini pasti akan sangat tergiur ya. Ya, karena enak sekali. Inilah beberapa hasil karya tangan Maldini bersama mamanya dan kakaknya beberapa hari ini dalam pembuatan kue kering untuk persiapan Natal.